Halo semua. Selamat datang di channel Toko Indah. Yuk di subscribe channel ini, like dan share juga videonya. Serta silahkan drop komen kalian. Kira-kira minggu depan mau request di reviewin produk apa lagi ya. Selamat menonton. Nah, di video minggu ini kita mau bagiin video review serta cara rakit kipas angin 3-in-1 dari Quill Home yang berukuran 18 inch. Tapi sebelum kita lanjut untuk bahas videonya, cuma mau kasih info aja nih kalau kipas Quill Home ini udah bisa didapetin ya dari online store kita. Nah, buat kalian yang mau cari kipas angin dengan ukuran besar namun di budget 200 sampai dengan 300 ribuan, kipas angin Quill Home ini bisa jadi solusinya ya. Selain berukuran besar, dia juga punya 3 fungsi. Bisa untuk kipas angin berdiri, kipas angin meja, serta kipas angin dinding. Hanya dengan daya yang cukup rendah dan kerumbu kipas yang berdiameter 45 cm atau 18 inch, sudah cukup untuk menyejukkan udara di ruangan yang cukup luas sekalipun ya. Untuk penyebaran anginnya juga cukup merata dengan adanya swing kanan kiri. Selain itu, kipas Quill Home ini juga memiliki turbo high speed. Terdapat 3 kecepatan yang bisa disesuaikan. Jika ingin membeli kipas angin ini, nggak perlu khawatir ya karena sudah berlisensi SNI. Lanjut ke cara pasang besi tatakan untuk alas kipas angin meja atau dinding. Pertama, pasang antar besinya seperti ini. Kemudian baut. Dan ulangi sampai terpasang dua-duanya. Lalu, bagian bawah besi panjang, kita pasang karet alas kakinya dengan baut juga. Dan jika sudah terpasang semuanya, jadinya seperti ini ya. Next, pemasangan kepala kipas ke tatakan besi. Lepaskan dulu baut dan mur di bagian ini. Kemudian, paskan dan pasang kembali baut dan murnya. Pemasangan bagian ini harus benar-benar rapat ya, agar tidak mudah goyang. Oke, kalau sudah jadi tampilannya seperti ini. Lanjut lagi ke pemasangan kaki kipas. Jika difungsikan sebagai kipas berdiri, pasang besi penyangga dan baut. Rapatkan mur dari bawah ya. Agar kipas terlihat lebih panjang dan tinggi, longgari pengunci dan tarik besi kecil, kemudian rapatkan kembali.
pastikan sudah benar-benar rapat ya, agar kipas tidak turun dengan sendirinya menjadi pendek. Pemasangan kerumbu kipas ini menggunakan baut ya, karena berukuran besar tidak seperti kipas yang berukuran 16 inch, cukup menggunakan pengunci saja. Untuk detail pemasangan bautnya, kakak bisa perhatikan di layar kecil ya. Ada 3 lubang baut yang harus dipasang. Lanjut ke pemasangan baling-baling menggunakan pengunci. Oh iya, untuk lapisan plastik birunya bisa dilepaskan terlebih dahulu ya, untuk penggunaan jangka waktu yang lama atau sering. Kipas film ini merupakan metal series atau memiliki baling-baling yang terbuat dari bahan besi, sehingga dalam proses pemasangannya hati-hati. Dan untuk penggunaan jangka waktu yang lama, tentunya akan jauh lebih awet ya, karena bahannya yang super tebal dan juga anti karat dan tidak mudah pecah atau rusak. Terakhir, kita pasang kerumbu penutupnya. Nah, di bagian ini kita mau kasih sedikit tips ya. Karena untuk pemasangan kipas model seperti ini, biasanya pengunci kerumbu susah untuk dipasang. Contohnya seperti ini, ada yang mudah, ada juga yang susah. Solusinya cukup pakai hair dryer untuk menghangatkan atau memanaskan bagian tersebut. Karena biasanya kendala seperti ini kemungkinan terjadi disebabkan oleh cat bahan yang mengering atau mengeras. Nah, jika sudah, jadi lebih mudah kan? Ulangi pada setiap pengunci untuk melunakkan agar lebih mempermudah. Jangan lupa untuk merapatkan baut dan mur yang ada di bagian leher kipas agar tidak mudah terlepas saat kipas beroperasi. Nah, kira-kira seperti itu cara merakit kipas angin Wilhelm 3-in-1 baling-baling besi ini. Untuk kurang lebih atau ada pertanyaan bisa langsung komen aja ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita dan yuk belanja mudah serta aman hanya di Indah Elektronika melalui marketplace online kita. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa check out, subscribe channel ini, like dan share video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kakak terus update video terbaru dari kita. See you next video. Bye bye.